instrumen teknik, balance, apakah atas reserve sama hasilnya itu konsisten. Nah, untuk yang pertama, kita cek dulu di area dari perhitungan, itu kita cek area-areanya itu M besar, small, kita perhitungan patahan itu 1,4 sehingga 9,5. Kalau kita udah benar 0,5, maka hitung area-area titik-titik, yaitu dengan cara C plus dikali D sesuai dengan persepsi yang persepsi sisi-sisi itu inversi panjangnya, jadi 0,4 kali dari 5. Jadi kita pada 0,25. Nah, karena ini nilai sama, maka ini adalah konsisten sebenarnya. Nah, ketika ini konsisten, maka kita akan soal B disuruh menghitung itu soal konsisten. Kita harus hitung berapa waktu dan volume, dan kita bisa menggambar nilainya. Sama kita mencari nilai-nilai T dari nilai-nilai jumlah dari dikali-kali D, sigma per sigma D. Karena ini nilainya hanya ada dari 0 sampai 5, maka dimasukkan ke mana 0,5 dibagi 0,5 dibagi 0,5 jumlahnya, karena 0-nya 0 dan 0,5, maka dikabarkan nantinya 0,5. Jika tidak ada 0,5, kita langsung mencari volume dengan cara T tadi dikalikan dengan kecepatan dalam lagi, sehingga didapat 2,5 dikali 4 menit, sehingga didapat 10 meter. Ketika kita dapat sebuah karena lalu kita menuju pada pemeriksaan MVE, yaitu C pulse dibagi dengan MLB. Kita sudah dapat C pulse ini tadi 0,5, terus selain MLB ini tadi 0,5 dimasukkan suhu mos, sehingga kita dapat E nya sebesar 0,2. Nah, lalu kita tambah sketsanya, sketsanya yaitu nah, karena awalnya dari awal itu dari 0 dan 0,2, maka grafiknya dari 0 sampai 5 malah itu ini area-areanya. Nah, area-area berarti nanti ini adalah area-areanya, jadi 5 kali 0,2 hasilnya 1 dari area-area seperti itu, kurang lebih. Ya, ini namanya Amal Rifki, nanti dikumpulkan ya. Oh, iya, biar-biar. Kita sempat di classroom. Oke, bisa jajak sama kita Ahmad Rifki. Oke, jadi disuruh tahu konsistensinya itu ada membandingkan antara rumus dengan luasan yang ada di sigma ya. Monggo yang lain.